Kali ini saya lagi ada di tempat yang namanya Tebing Suban, salah satu spot wisata yang ada di Kota Curug. Hai, nama saya Relinda Puspita. Selamat datang di channel YouTube-nya blog livingindadream.com. Tebing Suban berada di daerah Talang Ulu, jalan lintas Curug Lubuk Linggau. Tebing Suban ini bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai menjelang tengah malam. Ini Tebing Suban sih emang surganya buat foto-foto ya. Banyak background-background menarik dan unik gitu. Jadi yang mau ke Curug nih, jangan lewatin deh buat mampir ke Tebing Suban ini. Tiket masuknya cuma Rp10.000. Saya datangnya udah sore, kayaknya lebih enak sore ya. Bisa nungguin sunset, terus juga nggak panas. Di sini juga tersedia arena permainan untuk anak-anak. Kabar-kabarnya sih fasilitasnya bakal ditambah lagi. Nggak tahu nih bakal ada wahana apa lagi nih nanti-nantinya. Kalau lapar, ada juga kafe ataupun kantin-kantin kecil. Sayangnya, waktu saya ke sana sore itu, kafenya udah tutup. Dari sini, teman-teman bisa memandang atau menikmati keindahan Kota Curug dari ketinggian. Paling asik suasananya emang petang menjelang malam, ketika lampu-lampu mulai menyala. Udaranya adem banget karena Curug emang merupakan daerah pegunungan. Yang mau ke sini, selamat menikmati dan sampai jumpa lagi.